Panas nak. Selamat sore semuanya. Ini saya berarti saya ngomong dengan makhluk halus atau bagaimana nih ngajarin makhluk halus nggak ada respon sama sekali. Sore Pak. Baik, kita merintah suara Anda. Baik, saya akan menunjukkan terlebih dahulu kepada rekan-rekan, karena mengingat ini saya lagi perjalanan ya. Jadi setelah meeting saya perjalanan, sepertinya kalau saya nunggu sampai kantor atau sampai rumah, kayaknya nggak akan sampai waktunya. Jadi saya presentasi. Iya, tolong Mbak Mega ya, saya jadikan host ya Mbak Mega ya. Oh iya, maaf. Pak Mega, tolong kembalikan ke saya jadi host ya. Kembali Pak Mega, terlalu confident saya. Baik Pak. Dan Mas Ahmad jadi co-host membantu Mbak Mega ya. Ya Pak, sebentar ya Pak. Mereka menampilkan wajah saya yang kumus-kumus dulu ya, teman-teman. Nah, ini dia. Baik, sore hari ini kita akan belajar mengenai persuasif ya. Jadi saya akan mengajarkan kepada Anda semuanya sepanjang perjalanan saya ini menggunakan kereta api ya, kereta api cepat bawah tanah. Saya akan mencoba untuk mengajarkan bagaimana caranya Anda semuanya belajar untuk bisa mempengaruhi orang lain. Kalau sejauh ini secara pribadi, kok saya jadi hostnya? Kalau selama ini secara pribadi Anda belajar bagaimana cara mempengaruhi orang lain dan mungkin kurang berhasil, ini kesempatan bagi Anda semuanya untuk belajar bagaimana cara meningkatkan kemampuan Anda dalam mempengaruhi orang lain, lebih tepatnya dalam proses bagaimana cara Anda untuk bisa membuat orang yang awalnya tidak terlalu tertarik dengan produk Anda berakhir dengan setidaknya minimal mempertimbangkan apa yang Anda tawarkan kepada mereka. Ya. Oke, baik. Sekarang kita akan masuk ke slide-nya saja, karena saya tidak terlalu suka berbahasa basi. Nanti kalau saya diberikan waktu untuk berbahasa basi, nanti nggak selesai ya. Jadi saya akan minta Mas Ahmad sebagai ketua kelas dan sekaligus pembina pramuka untuk bisa memulai ya untuk slide kita. Ini mana videonya tidak ditampilkan semuanya. Bapak ini kayak ngomong sama ini ya, sama film kartun ya. Ayo tolong, saya ingin melihatkan wajah Anda semuanya, yuk. Ya, Mas Ahmad, kalau ada yang invite silakan di admit ya, Mas Ahmad ya. Ya Pak, sebentar Pak, agak hektik. Baik, 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 baik. Nah, rekan-rekan, sembari Mas Ahmad menyiapkan untuk presentasinya, bagaimana meeting kemarin ya? Saya mohon maaf, kemarin saya berhalangan.
karena saya harus mengisi kegiatan seminar. Nah, ini kesempatan ini saya tidak mau lewatkan begitu saja ya. Sepertinya Mas Muhammad Rafi juga baru bangun tidur ya, Mas. Baru baru tidur siang ya, sunnah Rasul ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi kita. Mohon maaf, kita masuk ke materi kita yaitu persuasif. Ini sedang dipersiapkan oleh Mas Ahmad. Ini manajer kelas saya, sudah jagoan saya. Sudah kelihatan belum ya, Pak? Itu gambarnya cuma strip saja, Mas, ya, kayak handphone. Coba agak dipedekkan dulu. Sebentar, Pak. Mas Ahmad ini mencari nomor teleponnya, saya butuh waktu 1 hari 1 malam ya. Membuka semua DM-DM, lupa saya mana-mana. Oke, nah ini dia ya. Kita akan masuk ke persuasif dalam komunikasi pemasaran. Nah, sebelum saya memulai, saya ingin bertanya kepada Anda, bagaimana, pernah nggak mengikuti kelas persuasif atau pernah nggak mempraktekkan atau mengikuti seminar atau workshop terkait mengenai persuasi, teman-teman? Tolong dijawab, ini kalimat pertanyaan, harus ada jawab. Belum, Pak, kalau saya. Belum pernah, Zaki. Pak. Belum pernah, ya. Yang lainnya, coba yang bangun tidur tadi, Mas, siapa tadi ya? Sudah satu tidur, yang baru tidur tadi. Muhammad, Mas Muhammad Rafi Alfiansa, bagaimana Mas? Dalam mimpi Anda, apakah Anda pernah mengikuti persuasif begitu, kelas persuasif? Mas Muhammad Rafi Alfiansa? Oh iya Pak, saya Pak. Iya, pernah mengikuti kelas seminar persuasif atau workshop persuasif sebelumnya? Belum pernah Pak. Belum pernah. Tadi mimpi apa tadi siang ini, Mas? Mas Muhammad Rafi. Nah. Ya, mimpi hari ini. Apa-apa. Mimpi apa-apa, berarti Tuhan menyayangi Mas Muhammad Rafi ya. Tidak ada jin dalam diri Mas Muhammad. Oke, baik. Kita akan sambung lagi untuk kelas kita. Oke, teman-teman bisa melihat langsung ya di slide yang ada. Agak diperbesar. Next, selanjutnya. Nah, teman-teman, kita masuk ke ilustrasi pembuka ya. Dan secara langsung, teman-teman bisa melihat banyak sekali iklan-iklan yang tampil di media. Baik itu iklan majalah ya, TVC, Rejoice ya, Tiga Perempuan dan sebagainya. Ada juga semacam L'Oreal dan sebagainya. Mereka menggunakan brand ambassador atau menggunakan influencer untuk bisa mempengaruhi orang lain dalam proses untuk penjualan suatu produk. Nah, teman-teman saat ini pasti sudah mengerti ya bagaimanakah cara saat ini perusahaan-perusahaan mencoba mengendorse atau boleh dikatakan mempersuasif orang lain menggunakan suatu produk. Kayak contohnya kemarin Erigo. Pertama kali Erigo ini menapakkan kakinya di Times Square ya, lantas kemudian sekarang ini masuk lagi yaitu MS Glow. MS Glow juga sama saat ini mencoba untuk menapakkan kakinya di Times Square ya. Meskipun dampak atau impact-nya tidak terlalu bagaimana-bagaimana untuk dunia internasional, tapi bagi dunia lokal ini sangat manjur sekali. Kenapa? Karena mereka naik level, naik derajat ya. Dan tadi setelah saya menonton BBC ya, ternyata tarifnya itu tergantung, depend on. Kalau Anda mau gaya-gayaan aja di video, terkesan biar itu tampilannya menarik dan sebagainya, Anda bisa membayar 7 juta dalam 1 jam. Jadi 1 jam itu mereka menampilkan video Anda, itu bayarnya 7 juta ya di Times Square itu. Jadi ada juga baliho-baliho yang sekitaran 7 sampai 14 juta untuk per jamnya, ada yang sekian juta dan sekian. Jadi nggak perlu kita sehari yang penuh untuk masang iklannya, hanya untuk gaya-gayaan, pamer, untuk menaikkan level. Ternyata mereka mengusung strategi dengan cara menampilkan beberapa waktu saja ya, menampilkan 1 atau 2 jam saja, satu kelar deh ya di video dan di branding seakan-akan mereka menampilkan itu sehari yang penuh atau beberapa waktu yang lama. Nah, ini menarik sekali teman-teman, apalagi di masa pandemi ini semua harga untuk kegiatan promosi itu sangat turun sekali. Nah, ini membuat para pelaku-pelaku bisnis memberikan kesempatan bagi mereka untuk bisa berkompetisi atau bahkan memasarkan produknya ke publik secara pribadi. Nah, kita menggunakan contoh Divisi Rejoice dan juga L'Oreal, jadi menggunakan Dian Sastro. Coba yang lainnya, kalau Anda punya bisnis begitu, kira-kira Anda membranding produk Anda bagaimana caranya? Coba kepada Anda. Jadi kalau Anda punya dana, kita akan usung seperti apa konsep persuasif customer dengan cara seperti apa? Mohon maaf, itu acara sudah selesai, jadi tolong jangan menghentikan kita ya. Kita bertanya setidaknya satu atau dua sebagai volunteer, begitulah yang menjawab pertanyaan saya. Jangan diam-diaman ya, ini bukan kelas apa namanya mata batin ya. Tadi dijawab pertanyaan saya. Kira-kira kalau Anda punya budgeting, kira-kira Anda bagaimana? Anda menjual produk Anda dengan cara seperti apa? Izin menjawab Bapak. Apa yang Anda promosikan? Izin menjawab, saya akan menggunakan salah satu influencer yang di daerah saya dulu untuk penyesuaian budget.
karena budgetnya kan terbatas. Nah, tetapi saya menggunakannya itu hanya satu influencer, jadinya itu seperti menggunakan brand ambassador versi kecilnya, begitu Bapak. Oke, bagaimana menggunakan daerah terlebih dahulu ya, untuk bisa menghemat budgeting ya. Jika dirasa ternyata itu produknya laku keras terjual dan ternyata banyak orang yang terpersuasif, maka Anda akan meningkatkan level dari influencer itu sendiri. Betul, Mbak? Iya, Bapak. Seperti itu. Iya, ini sama seperti yang dilakukan oleh Vanessa Angel. Ya. Vanessa Angel kan membuat semacam Vanessa Wear ya. Vanessa Wear, saya nggak tahu ini pakaian dalam atau apa nih Vanessa Wear. Kemarin saya lihat di promosinya, dan dia menggunakan brand ambassador adalah kayak asistennya dia, lantas mohon maaf, pembantunya dia, dan sebagainya, gunakan sebagai brand ambassador. Ini suatu hal yang menarik ya, karena dia menggunakan nama besar dari Vanessa. Jadi siapapun influencernya tidak menjadi masalah bagi pihaknya. Nah, teman-teman juga mungkin bisa menggunakan nama besar teman-teman. Mungkin saya tidak berani meng-underestimate Anda ya. Siapa tahu Anda merupakan salah satu selebgram atau influencer terkenal di kota Anda. Jadi pada saat Anda mencari orang-orang untuk mencoba untuk mempromosikan produk Anda, Anda nggak terlalu upaya terlalu keras karena Anda sudah punya nama besar. Jadi Anda mengusung saja sudah cukup baik untuk bisa mengangkat nama brand produk Anda. Begitu ya. Oke, kita sambung lagi slide-nya. Next. Nah, ini bentaran dari sikap ya. Sikap akan digunakan untuk bisa mengartikan sebuah perasaan umum, baik negatif maupun positif. Ada tiga ciri penting sikap. Yang pertama dipelajari, yang kedua relatif bertahan lama, yang ketiga adalah mempengaruhi perilaku. Maksudnya bagaimana? Nah, saya akan sambung lagi, mohon maaf, tadi ada perbincangan kecil ya, dan Gojek ya. Oke, saya sambung lagi. Nah, terkait mengenali ciri dan juga perilaku sikap, teman-teman harus perlu mengetahui ada tiga ciri penting dalam sikap ini. Yang pertama dipelajari. Pelajari teman-teman semuanya, bisa karena biasa. Teman-teman aneh rasanya tidak bisa mempelajari persuasif jika tidak pernah mempraktekkan persuasif itu seberapa jauh untuk bisa melihat kemampuan teman-teman semuanya dalam mempengaruhi orang lain. Kita ambil contoh, pada saat teman-teman mempengaruhi teman-temannya untuk melakukan kegiatan bolos, ya. Saya yakin teman-teman pernah bolos ya, pernah coba mungkin apa sebagainya. Udahlah, gak usah ngerjakan, aku belum mengerjakan. Nah, pada saat teman-teman itu bisa mempengaruhi teman-teman, oke, satu poin untuk teman-teman semuanya, itu berhasil. Meskipun tindakannya menuju ke neraka jahanam, alias menuju ke keburukan, ya. Lantas yang kedua, kalau teman-teman semuanya mencoba menjual satu produk, simple saja, teman-teman mencoba untuk melakukan kegiatan entrepreneurship, yaitu menjual produk dari teman-teman semuanya ke teman-teman yang lainnya. Oh, mau nggak beli produkku? Murah loh, cuma 500. Biasanya kamu beli dengan harga 700, buat aku 500 lah. Rasa boleh dicoba, dan rasanya memang berkualitas. Coba rasain aja dulu, coba dulu deh, kalau nggak enak kembaliin ke aku. Nah, hal-hal semacam seperti ini ternyata laku keras. Nah, teman-teman mendapatkan poin kedua, berarti levelnya mulai naik ya. Lantas poin yang ketiga, mencoba mempengaruhi orang-orang yang teman-teman tidak kenal ya. Tadi satu frekuensi, yang kedua ada teman-teman memiliki yang sudah kenal dengan orang lain, sekarang dengan orang yang acuh-acuh dengan teman-teman dan sebagainya. Nah, mereka tidak memiliki sikap tertentu seperti apa, tapi pada saat mereka teman-teman naruhi, begitu mereka tertarik dan mereka mau membeli produk teman-teman, berarti levelnya naik ketiga. Dan yang terakhir adalah teman-teman mencoba mempengaruhi orang-orang yang tidak suka atau apatis dengan teman-teman sekalian. Nah, ini PR ya, karena saya pribadi juga masih terus belajar terkait mengenai hal ini. Saya tidak mengatakan saya sangat ahli, tapi saya terus belajar bagaimana mempengaruhi orang yang awalnya apatis terkait mengenai produk maupun jasa yang saya jual, itu setidaknya mereka mulai melirik terkait mengenai apapun yang kita tawarkan. Nah, bagaimanakah kuncinya? Bagaimanakah caranya untuk bisa membuat orang tersebut tertarik atau mau melihat produknya? Kita akan belajar lebih detail lagi di materi ini. Oke, selanjutnya adalah relatif bertahan lama ya. Nah, teman-teman, pada saat teman-teman menawarkan suatu persuasif, upayakan jangan hanya sekedar satu pintu saja. Maksudnya bagaimana, Pak? Maksudnya begini, pada saat teman-teman mempengaruhi, itu bagaimana caranya orang tersebut yang teman-teman pengaruhi mempengaruhi kembali pihak lainnya. Jadi semacam mata rantai ya. Kalau teman-teman bisa melihat ini di konsep multi level marketing atau di konsep asuransi. Coba lihat beberapa kasus yang terjadi. Kalau teman-teman sekalian itu biasanya menjadi agen asuransi ya, bukan agen FBI tapi agen asuransi. Bagaimana caranya itu teman-teman mencoba mempengaruhi orang lain dan teman-teman memberikan suatu persentase kepada teman yang lainnya jika membawa teman yang lainnya. Nah, seperti itu. Atau multi level marketing itu memberikan poin-poin tertentu. Ini menunjukkan bahwasanya teman-teman ini belajar membuat hubungan komunikasi
komunikasi atau boleh dikatakan konsep persuasif ini tidak hanya sebatas itu-itu saja, tapi berkembang kepada poin-poin yang lainnya, begitu ya. Jadi akan berkembang kepada orang-orang lainnya, sehingga akan membuat pihak lainnya atau boleh dikatakan membuat pihak calon customer atau boleh dikatakan orang lain yang mengetahui produk teman-teman ini menjadi tertarik dan mau mencoba menggunakan produk. Jadi semakin panjang hubungannya dan ini akan bertahan lama, akan terus menerus ya, tarik menarik dan akan saling kait mengkait satu dengan yang lainnya. Begitu teman-teman, kurang lebihnya seperti itu. Nah, lantas yang terakhir adalah mempengaruhi perilaku. Nah, kita coba lihat beberapa kasus yang terjadi ya. Nah, beberapa kasus yang terjadi adalah beberapa orang-orang saat ini mencoba melakukan persuasif dengan cara gaya hidup sehat. Coba, banyak orang-orang saat ini yang awalnya menggunakan beras biasa ya, beras perak yang dibuatkan nasi goreng, saat ini bergaya-gaya untuk menggunakan nasi merah. Nasi merah nggak cocok, nasi hitam, nasi kuning lama-lama ya, enak itu ya, dicampur sama oseng-oseng sebagainya. Nah, kenapa? Karena cara gaya hidup sehat sekali ya. Ada juga beberapa orang yang saat ini mencoba untuk menerapkan lifestyle yang menarik ya. Contohnya seperti pagi hari, halo guys, hola, pagi hari ini aku mencoba membersihkan kamar tidurku, terus aku lihat kamarku agak sedikit kotor. Nah, aku bersihkan. Jangan lupa di kamar mandi jangan sampai karena kita harus cuci kamar mandinya. Ada nggak beberapa teman-teman lihat di konsep-konsep itu? Itu kan menerapkan gaya pengaruh hidup sehat ya. Kalau kita sekarang ini lihat Netflix ya, yang suka orang sibuk-sibuk untuk bersih-bersihkan itu namanya orang dari Jepang apa namanya? Ya bisa tahu? Siapa namanya? Dia mempunyai konsep semacam seperti ini, suka bersih-bersih, menerapkan Marie konsep perilaku pengaruh orang-orang suka bersih-bersih dari Jepang. Iya betul sekali. Siapa? Mary kondominium. Itu apartemen ya, kondominium. Gimana? Siapa Mbak? Kenapa Pak? Mary kondo. Siapa namanya? Okay, Mary Kondo ya. Okay. Luar biasa. Fasih sekali bahasa Jepang ya. Bukan Mary Kondo tapi Mary Kondo ya. Jadi Mary Kondo ya adalah merupakan teman dari salah pondok ya. Oke, okay, baik. Seperti itu teman-teman. Dia menerapkan konsep ya di mana itu suka membelikan sikap atau gaya atau karakter orang untuk hidup sehat dan juga suka. Nah, seperti ini bisa mempengaruhi sikap orang-orang lain. Ya, itu tidak hanya teman-teman bisa melakukan produknya, tapi bagaimana caranya teman-teman semuanya itu bisa mengubah perilaku dari orang yang membeli produk tersebut. Yang awalnya orang berpikiran bahwasannya itu mahal, tapi pada saat orang itu membelinya dan mendapatkan pengertian dan juga informasi, orang itu merasa bahwasannya, oh ini bukan mahal, tapi ini adalah merupakan bagaimana cara kita memaintenance hidup kita dengan cukup baik dengan gaya hidup seperti ini. Nah, saya stop dulu di sini. Teman-teman sudah jelas nggak? Ini wajah saya kumus-kumus ya, kayak kulit bangunan saya, oke, tapi nggak apa-apa. Lalu bagaimana teman-teman? Sudah jelas nggak ini? Jelas, Pak. Ya, cukup jelas sih, Pak. Bapaknya kelempar Zoom. Masuk suara saya tadi ya? Masuk, Pak. Masuk yang bagian mana ya? Mohon maaf, tadi saya sempat ada gibah tadi. Sempat masuk yang bagian mana? Sampai mengerti atau tidak. Masuk bagian mana? Allahu Akbar. Kenapa anggota saya ini banyak sekali, tapi jawab aja nggak ada yang jawab-jawab? Emosi lama-lama saya ikut kelas kayak begini. Bagaimana? Sampai nanya mengerti atau tidak, Bapak. Ya, alhamdulillah ada beberapa kalimat yang terskip ya tadi ya. Alhamdulillah rabbil alamin, jadi teman-teman tidak mendengarkan kalimat-kalimat gibah tadi. Baik, kita sambung lagi teman-teman untuk masalah mempengaruhi perilaku. Jadi kita ubah gaya perilaku orang-orang. Contoh cuma saat ini saya mau tanya kepada Anda, Brompton, apakah mencoba mengubah perilaku orang-orang saat ini di masa-masa pandemi? Ayo coba ya, bisa aja pertanyaan saya. Cika Pramesti Ayung Tias, ayo bagaimana menurut Anda pribadi? Brompton itu sepeda ya, Pak ya? Bukan, Brompton itu wajan, Mbak. Malah nggak tahu, Pak. Baru dengar. Nggak tahu ya? Oke, baik. Yang coba saya coba tanya lainnya. Kalau Mbak Nur Rizky, bagaimana? Apakah Brompton mampu mengubah perilaku orang-orang di masa pandemi? Saya juga nggak tahu Brompton apaan, Pak. Oh, Brompton itu ya wajan. Nggak ada yang tahu ya Brompton sama sekali ya. Luar biasa. Yuk, yang lainnya ya, teman-teman. Coba Deborah Glory Permatasari. Saya suka fotonya. Cheers up sekali ya. Sepertinya anggota cheerleader.
Ayo, Deborah, ini mana? Ngikuti kelas saya tapi nggak ada video-videonya, ini sama juga bohong ya. Saya juga nggak tahu, Pak, Brompton itu apa ya? Izin menjawab, Bapak. Iya, silakan. Brompton lumayan berhasil menurut saya mengubah pola hidup masyarakat, Bapak, karena dari happening-nya brand Brompton di sepeda itu mampu mengajak masyarakat hype untuk melakukan kegiatan bersepeda lagi, Bapak. Lumayan betul lama. Betul sekali, Mbak. Jadi, Brompton itu merek sepeda ya, teman-teman ya. Kalau Anda mau coba googling merek wajan, tidak akan ketemu namanya Brompton. Jadi, Brompton itu merek sepeda. Jadi, sepeda yang mahal sekali, harga 50 juta, 60 juta ya. Jadi, kalau kita mau beli, kita harus siap-siap jual usus 12 jari kita ya. Jadi, kalau merek Brompton ini mampu mengubah perilaku kita dalam proses untuk gaya hidup sehat. Jadi saat ini orang-orang itu kalau dulu sepedaan biasa, tapi sekarang bergaya ya. Jadi sepedaan manja. Jadi sepedaan itu nomor dua, yang penting adalah pamer merek brand produk sepedanya. Dan ini mampu seperti itu. Dan orang rela membeli produk tersebut puasa Senin Kamis, tidak makan enak dan sebagainya, atau bahkan menghabiskan uangnya, uang tabungannya hanya untuk beli Brompton tersebut. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan sikap mereka bahwasanya ini loh, saya punya kelas bersepeda aja, sepeda saya sangat mahal sekali, begitu ya. Kalau masa sepedaan, sepedanya nggak seberapa. Paling sepedanya cuma 1 km, sisanya adalah foto-foto saya dan juga main TikTok. Seperti itu, saya lihat beberapa rekan yang menggunakan sepeda Brompton. Jarang sekali saya melihat mereka bersepeda dari Anyer ke Panarukan, atau mungkin dari apa namanya Surabaya menuju ke Banyuwangi, jarang saya melihat seperti itu. Kebanyakan cuma deket-deket aja ya, dari rumah menuju Indomaret ya, menggunakan Brompton di video di TikTok. Nah, itu menunjukkan bahwasanya ini loh saya ya, saya menggunakan produk ini. Dan ternyata impact-nya sangat luar biasa, karena saat ini orang-orang banyak menggunakan konsep tersebut atau menggunakan produk tersebut untuk hanya bersepeda saja ya. Saya nggak tahu, tapi sepertinya ini menjadi musiman saja, bukan suatu hal yang bersifat cukup lama, hanya bersifat musiman saja. Coba kalau teman-teman lihat saat ini, tidak hanya di Brompton saja, coba saat ini teman-teman lebih pede nggak kalau pada saat menggunakan handphone iPhone Pro Max ya 12, itu lebih pede nggak, yang kayak batu bata itu, yang kayak boba kalimatnya, lebih confident kan ya. Saat ini coba lihat, banyak sekali merek-merek produk-produk handphone yang mencoba menyesuaikan desainnya sedemikian rupa, hampir menyamai atau menyerupai dari handphone iPhone tersebut. Ini kita bisa melihat di konsepnya Oppo 6 series ya. Kok saya jadi sales HP ya. Oppo 6 series yang dimana mereka menggunakan konsep yaitu kotak seperti iPhone, dengan tujuan, dengan harapan orang-orang mau membelinya karena bentuknya menyerupai atau mendekati iPhone Pro Max 12 ya. Ada mungkin yang menggunakan iPhone Pro Max 12 yang masih kuliah-kuliah seperti Anda ini, luar biasa ya, hebat di kerjaan Anda ya. 26 juta, 24 juta ya, luar biasa. Berapa ginjal yang Anda jual itu ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini mereka menggunakan konsep seperti itu ya. Teman-teman saya, rekan-rekan saya itu ya, biasanya agak sedikit sok-sok songong begitu. Perilaku mereka berubah begitu. Karena saya nggak tahu, saya nggak berani menjustifikasi mereka OKB atau bagaimana. Tapi pada saat kita meeting atau pada saat kita ketemu gitu, yang pertama dipamerkan adalah handphonenya ya, bukan wajahnya. Jadi wajah kayak kuli kayak saya gini nggak jadi masalah. Yang penting HP-nya adalah iPhone Pro Max 12. Itu harus dibalik, harus kelihatan bobanya ya. Jadi nggak boleh dibuka begini, harus dibalikkan kelihatan kamera, oh iPhone 12. Nah, itu menunjukkan bahwasanya perilaku iPhone berhasil mempengaruhi perilaku orang-orang untuk bergaya atau boleh dikatakan memiliki apa namanya image yang berbeda pada saat menggunakan handphone tersebut. Nah, teman-teman pada saat menggunakan produknya itu harus sama serupa seperti itu. Ya, mungkin untuk sementara waktu tidak bisa menyamai iPhone ya, tapi setidaknya mencoba mengkonsep gaya-gaya produk-produk lokal yang dimana kalau dipakai itu eye catchy, menarik, orang itu menjadi confident sekali menggunakan produk teman-teman semuanya. Ya, ini contohnya, teman-teman bisa menjadikan PR ini semua. Dan kalau saya pribadi selama ini saya butuh waktu kurang lebih 3 tahun ya untuk bisa menyesuaikan ini, dan untuk mendapatkan pengakuan saya butuh waktu 10 tahun teman-teman. Jadi harus nafasnya harus panjang. Nah, teman-teman semuanya, kalau ingin mencoba untuk memasarkan produknya dengan cukup baik, jangan berharap semuanya bersifat instan ya. Kita akan sambung lagi next. Jadi teman-teman, ini suara saya sangat keras sekali ini. Kalau teman-teman merasa tidak dengar, ini aneh rasanya karena berulang kali saya diketok oleh security dan juga tukang parkir ya, karena dipikir saya lagi bertengkar ya, karena suara saya menggelegar seperti beledek. Oke, saya akan coba ulang lagi teman-teman, kita masuk ke materi selanjutnya. Ada 3 konsep komponen sikap ya. Yang pertama adalah kognitif, kepercayaan atau keyakinan yang dimiliki seseorang. Jadi maksudnya bagaimana? Jadi pada saat teman-teman pengaruhi, upayakan orang-orang harus percaya dengan teman-teman terlebih dahulu, karena mereka melihat track record teman-teman. Nah, contohnya pada saat teman-teman menjual obat pelangsing, teman-teman harus langsing terlebih dahulu, tidak boleh teman-teman masih gendut ya.
masih apa namanya masih bude, body situ gede, nggak mungkin seperti itu. Tapi teman-teman bodinya harus oke, karena teman-teman jual obat pelangsing. Kalau teman-teman jual produk kecantikan, mukanya nggak boleh ini ya, bentol-bentol, nggak boleh jerawatan. Jadi orang tuh trust dengan teman-teman. Teman-teman jual pemutih gigi, nggak mungkin giginya agak sedikit mangkak ke kuning-kuningan, tidak boleh seperti itu. Tapi memang harus benar-benar putih sekali, dengan tujuan harapan apa? Membuat orang trust atau yakin dengan kita terkait mengenai produk tersebut. Jadi gunakan atau pakai produk tersebut sehingga orang percaya. Dulu saya pernah ya mentraining tim marketing dari perusahaan perusahaan produsen krim-krim. Jadi krimnya itu dijual ke klinik-klinik kecantikan baru dilabeli oleh mereka. Jadi krim kosongan begitu ya. Terus saya tanya kepada mereka, mohon maaf sebelumnya, Bapak Ibu sekalian, apakah Anda pada saat menjual produk ini ke dokter kulit semuanya, Anda ini juga menggunakan produk tersebut? Oh enggak Pak, soalnya harus beli dan sebagainya. Ini yang saya komplain perusahaannya. Kenapa saya katakan demikian? Pada saat perusahaan tersebut, boleh dikatakan itu menjual produk klinik kecantikan, marketernya atau marketingnya, ya wajahnya harus kinclong semua dong. Mereka jual klinik kecantikan, jual produk kecantikan kok. Wajahnya harus kinclong semua ya. Entah itu ada merkurinya, ada susuknya, bodo amat. Yang penting wajahnya harus kinclong. Jadi pada saat dia menjual produk, orang itu trust dengan produk yang dijualnya. Ini loh dok, wajah saya juga pakai dok. Jadi shiny like diamond. Nah, jadi orang itu mau membeli produknya dan membeli produk tersebut. Tapi bayangkan, jika yang menjual produk ini jerawatan, kusam ya, kulitnya hitam keabu-abuan ya dan sebagainya, kira-kira bagaimana? Orang mau percaya nggak dengan produk tersebut? Tidak ya. Oke, baik, seperti itu. Ini saya harus lebih sabar ya menghadapi tim UGM ini, karena memang tidak ada respon sama sekali. Jadi seperti podcast ya, kelas saya ini sebagai podcast ya. Biasanya saya nggak usah pakai wajah ya, jadi saya bisa kirimkan aja rekaman suara saya begitu ya, nggak ada respon, video nggak ada ya, padahal saya ingin mengenali Anda satu persatu ya. Siapa tahu kita ketemu di jalan, nanti saya menyapa Anda ya. Oke, baik. Jalan apa Pak? Jalan kebajikan ya. Oke, baik, kita masuk lagi ke materi selanjutnya. Next, yaitu afektif, yaitu perasaan positif, suka atau negatif atau tidak suka sama sekali. Nah, teman-teman tentu yang cewek-cewek sepertinya, saya mau tanya kepada Anda. Anda membeli produk itu karena lucu atau karena Anda kebutuhan terkait mengenai produk tersebut? Ayo, saya mau tanya. Lucu, Pak. Ini, Cika, bagaimana Cika? Biasanya karena lucu terus jadi impulsif. Betul sekali. Cika ini adalah merupakan duta kelucuan. Jadi Cika ini membeli produk itu karena bukan karena butuh produknya, tapi karena uns ya, uns banget dan sebagainya. Tapi kok Romis Zaki, kalau beli produk karena kebutuhan atau karena uns? Ya, saya kebutuhan sih, Pak. Ini kebutuhan. Coba kebutuhan Anda apa? Coba ceritakan kepada saya kebutuhan Anda apa biasanya kalau beli-beli di luar? Kalau beli di luar, kebutuhannya rata-rata kebutuhan untuk elektronik, Pak. Penunjang buat kerja-kerja apa namanya, macam akademik. Oh, jadi elektronik untuk akademik ya, bukan untuk hacker ya. Oke, baik. Jadi Anda beli karena kebutuhan Anda, bukan karena lucu ya. Iya, Pak. Sama ini ya sih, Pak. Estetikanya sih, Pak. Oh, estetik. Jadi anak estetik Anda ya. Jadi Anda kalau posting story harus estetik ya, luar biasa. Kira-kira wajah saya estetik ya ini? Kira-kira wajah saya hari ini, sore hari ini estetik ya kira-kira? Jujur atau tidak nih, Pak? Nggak usah jujur ya, karena saya harus menjaga perasaan saya ya. Karena sarannya baperan ya, jaga perasaan saya dulu. Jadi kira-kira bagaimana? Oke, bagus Pak. Oke. Ciamik. Terima kasih Romis ya, saya akan up nama Anda nanti ke depan ya. Oke, baik, selanjutnya kita akan masuk lagi ke afektif. Nah ini teman-teman coba lihat, karena memang ada beberapa kasus yang terjadi, yaitu produk itu dijual karena bukan faktor kebutuhan, tapi karena konsepnya itu membuat orang-orang merasa lucu ya, menarik ya, oh iya juga dan sebagainya. Pernah nggak Anda belanja ke Shopee atau lihat Shopee? Itu karena memang bukan karena butuh, tapi kalau lihat kayaknya butuh juga ya, dipas-paskan gitu ya. Kayaknya aku juga butuh deh, dipas-paskan. Akhirnya Anda membeli karena lihat harganya murah dan bentuknya lucu dan unik begitu. Nah ini adalah merupakan salah satu cara bagi produsen atau boleh dikatakan sebagai penjual produk untuk menjual produk dengan harapan apa? Dengan harapan orang-orang membeli produknya karena bukan karena kebutuhan, tapi karena estetikanya. Karena kecantikan dari produk tersebut ya, sehingga orang tertarik untuk membeli produknya. Yang terakhir adalah konatif, yaitu mempresentasikan tendensi perilaku seseorang. Ini maksudnya adalah bagaimana cara Anda untuk menunjukkan cara Anda atau sikap Anda secara pribadi membuat orang-orang tertarik menggunakan produk Anda. Ini seperti saya katakan tadi, seperti influencer atau seperti selebgram yang mereka mengkonsumsi dan menggunakan produk tersebut, sehingga akhirnya followernya itu melihat itu menjadi salah satu hal yang keren, yang menarik, sehingga akhirnya digunakan atau dimanfaatkan oleh banyak followernya sebagai salah satu cara atau gaya hidup untuk melakukannya. Dan tergantung kepada teman-teman semuanya. Di sini ada nggak yang jadi selebgram?
Ada? Yang sering dapat pujian ada banyak? Meliano mungkin? Enggak, Pak. Oh ya, yang sering dihujat banyak di sini. Coba saya tanya, yang sering dihujat ada juga di sini banyak, banyak ya sepertinya ya, termasuk saya kayaknya nih ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi bagaimana cara Anda untuk membuat perilaku seseorang tertarik jika dirasa Anda mampu dan memiliki kemampuan yang terkait mengenai selebgram tadi. Kita masuk ke materi selanjutnya. Next, Mas. Ya, ini persuasif dalam komunikasi pemasaran ya, etika persuasif ya. Iklan sampo yang mengatakan membuat rambut lurus dalam waktu 2 minggu ya. Nah, ini coba lihat etika persuasif. Jadi apakah benar rambut lurus dalam waktu 2 minggu? Anda putih ya, seperti bihun dalam waktu 2 minggu. Ada enggak kira-kira ada iklan henna and body semacam seperti itu yang menunjukkan kalau bahwasanya kalau Anda kulit Anda belang, maka Anda akan putih demikian rupa. Gigi Anda brightening ya pada saat menggunakan pasta gigi tersebut dalam waktu kurang lebih 2 minggu. Ada enggak produk-produk yang mengatakan demikian? Ada. Deborah? Ada, Bapak. Ada, Pak, banyak. Nah, banyak. Tertarik, Deborah. Iya, ada belum dimatikan ya? Saya lanjut dulu. Oh ya, Deborah bagaimana? Tertarik nggak kira-kira, Deborah? Biasanya tertarik, Pak. Tapi saya lihat review-review dulu apakah iklannya tuh benar atau enggak gitu, Pak. Nah, kira-kira produk apa yang sering dipakai oleh Deborah terkait mengenai hal tersebut? Karena terpengaruh karena iklan tersebut, apa? Biasanya sih skincare, Pak. Kan biasanya skincare mereka claim apa? Menggunakan apa? Something? Ya, menggunakan Scarlett? Pons, Pak. Oh, Pons ya. Jadi sedikit berbeda ya, ya. Kalau anak-anak muda sekarang kan Scarlett satu, Scarlett semua begitu ya. Saya kurang tahu bagaimana hasilnya, tapi anak-anak sekarang itu mengatakan kalau Scarlett itu bikin whitening ya. Oke, ini contohnya teman-teman semuanya. Jadi ini membuat orang-orang tertarik akhirnya menggunakan produk tersebut ya. Iklan sampo yang mengatakan membuat rambut lurus dalam waktu 2 minggu. Pak, apakah saya boleh mengaplikasikan hal tersebut dalam bisnis saya? Tidak menjadi masalah. Ini permainan kata-kata saja teman-teman. Ada perbedaan. Rambut Anda akan jauh lebih berbeda dalam waktu 2 minggu, jauh lebih berbeda. Tapi kan setiap rambut kan berbeda-beda ya, maksudnya untuk menerima produk tersebut. Tidak semua rambut itu akan serupa sekali pakai dalam waktu 2 minggu, bagus hasilnya. Nggak semua seperti itu, ada berbeda-beda ya. Nah sekarang kita masuk ke persuasif, dapat dilihat dari dua perspektif apa saja. Yang pertama adalah persuader ya, yang kedua adalah persuade. Jadi kalau persuader adalah orang yang mempengaruhi, kalau persuade orang yang dipengaruhi secara pribadi. Nah teman-teman pertanyaan saya, apakah Anda lebih senang mana? Mempengaruhi atau dipengaruhi? Mempengaruhi dalam hal apa Anda ya? Keburukan atau bagaimana nih? Mempengaruhi dalam hal apa? Coba saya tanya kepada Anda. Kayaknya ada ini mafia-mafia ini ya. Mempengaruhi dalam hal apa? Dalam jualan. Bapaknya ya. Jadi mempengaruhi dalam bentuk jualan. Nah pertanyaan saya, produk apa yang Anda jual? Jangan-jangan sabu-sabu yang Anda jual. Produk apa yang Anda jual coba? Jasa, Pak. Jasa apa Mas Ahmad? Saya sekarang kerja jadi itu, Pak, marketing di lembaga bimbingan belajar, Pak. Wow, keren banget. Saya mau tanya, di masa pandemi gini ada kesulitan nggak terkait mengenai memasarkan produk jasa untuk bimbingan belajar semacam ini? Itu sih, Pak. Biasanya kan kalau misalnya luring kan, biasa nggak ada pandemi itu, kita harusnya door-to-door ke sekolah-sekolah. Cuman karena pandemi gini, akhirnya cuman bisa ngadainnya lewat webinar per sekolah, Pak. Jadi, apa... interaksinya agak kurang, jadinya kayak ketertarikan secara langsung tuh nggak bisa dilihat gitu loh, Pak. Yes. Betul sekali Mas, saya merasakan demikian juga. Jadi dulu waktu S2 saya tuh jadi pengajarnya Prima Agama ya. Meskipun wajah saya ini kurang mendukung, tapi cara mengajar saya menurut orang Prima Agama itu menarik, sehingga saya tuh dioper sana, dioper sini kabel bekel saya. Nah itu sama juga begitu, kita door to door ke sekolahan itu mengadakan bedah soal, betul ya Mas ya? Bedah soal ini disertai dengan adanya brosur dan juga promo-promo begitu ya. Akhirnya mereka tertarik dan pada saat mereka masuk, maka guru yang merekomendasikan juga akan mendapatkan keuntungan juga, ya mendapatkan persentase, betul ya Mas Ahmad ya? Ini mainnya permainan mafia kita tuh seperti itu. Nah kira-kira Mas Ahmad ini di apa Mas nama bimbingan belajarnya? Ahmad Foundation atau bagaimana? Nah, namanya Bridge Edu Center, Pak. Mungkin belum pernah dengar sih. Saya pernah dengar dong, di Surabaya ada kok Bridge Edu Center. Di Malang, Pak. Oh, mohon maaf, saya terlalu pede. Jadi di Surabaya enggak ada ya, di Malang ya tempatnya ya? Iya, Pak.
Baik, terima kasih Mas Ahmad informasinya. Nah, ini contohnya teman-teman. Nah, ini nggak segampang membalikkan telapak tangan. Dan Mas Ahmad sudah melakukannya sendiri. Ternyata memang tidak mudah untuk mempengaruhi orang melalui via online ya. Dan saya ini tahajud terus loh ya untuk bisa bisa mempengaruhi orang via online ini. Saya butuh waktu yang lama karena penyesuaian dari biasanya saya offline tiba-tiba jadi online. Bagaimana cara mengajarnya membuat setidaknya minimal Anda ini tersenyum atau menganggukkan kepala atau bahkan memperhatikan saya pada saat saya menyampaikan presentasi. Nah, ini bukan cara yang mudah, tapi perlu dicoba karena memang saat ini eranya sudah berubah teman-teman semua. Nah, kita masuk lagi, next. Tadi sempat ya, ada yang mengatakan kalau teman-teman ini ada yang suka mempengaruhi, ada yang suka dipengaruhi ya teman-teman ya, dipengaruhi. Mohon maaf, ada suara mendesah ya. Tolong di silent dulu suara mendesahnya ya teman-teman, mohon maaf. Nah, saya mau tanya kepada Anda, bagaimana, apakah ada yang suka dipengaruhi atau mudah terpengaruh teman-teman? Afika, main yuk. Afika, main yuk. Ayo. Afika bagaimana? Afika apakah mudah terpengaruh oleh teman-temannya? Enggak sih, Pak. Saya biasanya kayak cari tahu dulu kayak yakin enggak kayak gitu. Baru kalau misalkan beneran ya baru ya gitu. Enggak gampang terpengaruh. Oh, enggak baik. Mbak Afika suka mempengaruhi tapi? Enggak juga sih, biasa aja. Hobi aja ya, oke, baik. Putri Hamida. Iya. Suka mempengaruhi, dipengaruhi, atau menghancurkan diri Anda, bagaimana? Biasa aja sih, tapi nggak jarang terpengaruh gitu, kayak sama dicari dulu kalau ada dengar, kayak misalkan dibujuk gitu, terus, masa sih dicek dulu gitu. Oke, baik, cek dulu kebenarannya ya. Oke, baik. Nah, ini teman-teman bisa menunjukkan hal semacam seperti ini. Nah, kita masuk ke perangkat untuk mempengaruhi perspektif persuader ya. Yang pertama adalah reciprocation, yaitu komunikator pemasaran memberikan hadiah atau contoh produk dengan harapan pelanggan akan membalas ya dengan membeli produk tersebut. Reciproc ya, saling ya. Jadi kita memberikan iming-iming untuk akhirnya orang itu membeli produk kita ya. Contoh nih, paling kecil nih. Kemarin kan Oppo itu keluar ya, Oppo 6 series ya. Saya perlu HP untuk kerja lagi gitu ya. Saya beli, karena masih baru, dia menjual dengan harga sekian juta. Karena saya tanya nih, saya nggak gampang beli, saya tanya, Mbak, dapat hadiah apa gitu. Wah, nggak dapat hadiah, Pak, dan sebagainya. Oh gitu ya, Mbak. Namanya saya pembeli, saya punya uang, saya main ini ya. Oh ya sudah, kalau gitu Mbak, kalau nggak dapat hadiah, karena di sana dapat hadiah ini Mbak, dan sebagainya. Oh gitu ya Pak, nggak ada hadiah Pak kita, dia masih kekeh, oke? Okay? Oh baik Pak, saya boleh minta nomornya mungkin Pak untuk kami informasikan lagi mengenai produk lainnya? Iya. Nggak selat waktu saya keluar dari tempatnya, gerainya 5 menit dari tempat gerai tersebut, tiba-tiba orangnya chatting, Pak, nanti kami mengupayakan, ini ternyata kami, Bapak nanti kalau beli saat ini juga, Bapak akan mendapatkan hadiah speaker Pak, dan sebagainya. Oh speaker ya, begitu ya. Oke, okay, saya datang ke tempat gerai selanjutnya, saya tanya, Mbak, saya dapat hadiah apa? Udah dapat hadiah loh. Masa, Mbak, saya di sana dapat speaker dan sebagainya. Nanti Mbaknya bilang gini, oh iya, Pak, di gerai mana, Pak? Di gerai situ dapat speaker. Oh, sebentar, Pak, ya, saya teleponkan dulu ke pimpinan saya. Saya pikir, bohong aja nih orang ya. Tapi bohong, pura-pura telepon begitu. Saya tanyakan ke telepon siapa, begitu, Pak, teleponnya mati. Terus beberapa datang lagi ke tempat saya, dia mengatakan, Pak, Bapak akan mendapatkan hadiah earphone dari harga 2,5 juta untuk Bapak khusus Pak seperti pembelian produk semacam seperti ini ya. Earphone model apa 2,5 juta ini, saya bingung juga ya. Nah, tapi dengan cara seperti itu akhirnya membuat saya akhirnya tertarik untuk membeli produknya, tertarik untuk memilih kira-kira mana yang terbaik daripada dua produk yang ditawarkan tadi. Nah, ternyata memberikan hadiah ternyata merupakan salah satu hal yang menarik bagi kita semuanya untuk terpengaruh untuk membeli suatu produk. Kenapa saya katakan demikian? Karena impact-nya sangat luar biasa. Coba teman-teman saya tanya, lebih senang mana membeli produk hanya sekedar beli saja, tapi dapat hadiah? Lebih senang yang mana? Dapat hadiah, Pak. Yang dapat hadiah dong. Dapat hadiah. Orang Indonesia suka gratisan, men. Ya. Jadi suka dapat hadiah, teman-teman. Itu hal yang biasa. Dan itu mempengaruhi orang-orang untuk mau membeli ya. Kita ambil contoh ya. Pernah nggak lihat di Shopee dan sebagainya, beli ini, gratis ini. Beli ini sekian persen, dapat gratis ini. Nah, itu akan membuat teman-teman terkecoh ya. Sebenarnya nggak penting topi itu, nggak penting. Tapi kok melihat, kok lumayan dapat hadiah topi. Mending aku beli ini, padahal harganya memang udah serupa. Harganya pertama itu 500 ribu untuk bajunya, topinya harganya 200 ribu, tapi di Shopee ditulis harga baju 700 ribu, plus mendapatkan topi senilai 200 ribu rupiah gratis loh. Udah satu paket, sebenarnya teman-teman udah beli satu paket sebenarnya. Cuma itu sistem konsep dari marketing sendiri, persuasif agar menggoyahkan psikologis teman-teman dalam membeli produk. Coba kalau Cika, tak kasih tulisan ya. Harga 2 juta, saya coret.
dari 1.999.000 dan sebagainya, limited edition, hanya berlaku untuk hari ini. Pasti pulang nggak bisa pulang dia, kepikiran dia, waduh besok udah nggak ada barang itu, gimana ya, balik nggak ya, balik nggak ya, gitu ya. Akhirnya ujungnya Cika ketipu ya. Saya senang kalau ada orang-orang tipikal kayak Cika begini, karena mudah dipengaruhi dengan barang-barang unch-unch ulala ya, alias barang-barang lucu-lucuan ya. Karena cewek-cewek itu biasa, kalau ke mall bilangnya, ah beli baju, nggak punya baju, baju satu kardus ya, satu lemari itu dianggap nggak baju itu ya, dianggap gobal semua. Jadi mereka menganggap bahwa saya nggak punya baju, dan meminta orang tuanya, atau bahkan ngasih kode ke pacarnya, untuk sekedar membelikan hadiah tersebut ya. Kita lagi. Ini komitmen dan juga konsistensi teman-teman sekalian. Setelah individu memutuskan sebuah pilihan atau komitmen, seringkali ada tendensi kuat untuk terus loyal kepada pilihan tersebut. Kenapa saya katakan demikian? Tadi saya katakan di awal, bahwasanya kalau teman-teman pengaruhi orang lain, upayakan tendensinya, ada motivasinya. Kenapa orang tersebut mau dipengaruhi? Kenapa orang tersebut harus dipengaruhi? Dengan harapan apa? Dengan harapan orang tersebut ini mau dan bisa melakukan kegiatan sosialisasi produk kita kepada orang lain. Nah, ini sama teman-teman ya, saya melakukan itu kepada tim saya, bagaimana tim saya itu loyal kepada saya katakan kepada mereka, ini jangan direkam ya, ini saya, Anda kasih ke tim saya nanti ya. Jadi mereka itu saya kasih tendensi dengan cara apa? Teman-teman semuanya, saya butuh waktu 4 bulan, jika progres ini bagus, maka Anda mendapatkan posisi A, B, C, D. Nah, akhirnya apa terjadi? Dalam kurun waktu 1 minggu, 2 bulan, 1 bulan, mereka kerjanya gila kayak kuda. Mereka kerjanya ngebut banget karena mereka mengejar posisi tertentu ya, karena ada tendensi yang diharapkan teman-teman sekalian. Itu kurang lebih seperti itu teman-teman. Saya stop dulu di sini. Teman-teman ngerti nggak, paham nggak dengan apa yang saya sampaikan? Terlalu cepatkah begitu, atau mungkin terlalu bersifat ambiguitas, atau bagaimana? Ayo coba saya tanya, jangan diam aja. Kira-kira apa? Jelas ya? Jelas pak. Jelas, Pak. Ada pertanyaan nggak dari sini? Bentar, sebelum saya mengajukan pertanyaan. Ada ya, lewat ya. Oke, baik. Nah, saja next. Nah, perangkat yang mempengaruhi perspektif persuader apa saja? Yang pertama ada bukti sosial. Ketika tidak mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan, kita sering melihat bagaimana perilaku orang lain. Bukti sosial, kita melihat orang lain. Orang itu sukses loh, gabung sama ini. Pasti aku juga sukses melihat perilaku orang lain. Loh, orang itu loh, wajahnya tambah putih ya menggunakan produk ini ya. Kayaknya cocok ya buat aku juga. Nah, hal ini dimanfaatkan oleh penjual produk untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan salah satu brand ambassador atau influencer yang basicnya atau awalnya kulitnya sudah bagus. Kalau menggunakan produk tersebut nggak ada masalah. Kulitnya sudah bagus. Ditambahi dengan embel-embel menggunakan produk tersebut dalam waktu berapa lama. Ini membuat orang-orang terpengaruh dengan perilaku tersebut. Jadi, orang akan membeli produknya. Yang keempat adalah rasa suka. Kita cenderung mengadopsi sebuah sikap atau melakukan suatu tindakan ketika seorang yang disukai mempromosikan tindakan tersebut ya. Jadi karena kita happy dengan orang tersebut atau menjadi fanatik dengan orang tersebut, jadi kita melakukannya apapun yang dilakukan orang tersebut ya. Ada nggak ya fanatik dengan influencer atau boleh dikatakan artis yang lainnya, sehingga apapun yang dibeli atau apapun yang dipakai itu mempengaruhi Anda dalam berperilaku? Ada nggak? Nggak ada ya? Ada yang lainnya? Cowok-cowok mungkin? Mas Ahmad? Mas Azad Isad? Kalau mungkin belum ada ya, Pak. Paling ke arah perilaku, apa, tinggal laku kebiasaan sehari-hari, Pak. Ya, seperti apa itu? Belum ada. Barang belum ada ya? Perilaku sehari-hari seperti apa, Mas Ahmad? Kalau dari saya sendiri... Mas Ahmad Ibrahim, mohon maaf. Mas Ibra, saya panggil begitu aja, Mas Ibra ya. Mas Ibra, bagaimana Mas Ibra? Ini perilaku ya, Pak, yang ini. Ya, perilaku Anda. Perilakunya lebih menyesatkan, bagaimana? Saya nggak tahu nih. Saya suka merhatiin ini kan, podcastnya Mas Deddy Kobuser. Nah, itu yang saya highlight di situ tuh cara dia memperlakukan lawan bicara itu benar-benar masuk banget gitu, Pak, ke saya. Jadi, tiap saya ngomong, saya coba praktekin apa yang beliau praktekan ke lawan bicaranya gitu, Pak. Oke, baik. Jadi Anda suka ya nge-fan dengan Deddy Corbuzier ya, terkait mengenai pembawaannya dan sebagainya, sehingga mempengaruhi perilaku Anda secara pribadi. Pernah nggak teman-teman nonton film Avengers atau James Bond? Setelah selesai nonton film tersebut, teman-teman berperilaku atau bergaya atau cara jalannya mengikuti James Bond, atau tiba-tiba naik sepeda motor nggak ada masalah, tiba-tiba teman kebut-kebutan sendiri kayak orang gila, tiba-tiba lihat lirik kanan-kiri seakan ada memata-matai teman-teman, padahal teman-teman juga nggak terkenal. Pernah nggak melakukan hal seperti itu? Pernah, Pak.
Pernah ya. Mas Azan Ishak pernah dulu. Jadi anggota Avenger. Merasa anggota Avenger. Jadi apa waktu itu? Jadi Iron Man? Atau jadi apa waktu itu? Kayaknya sih Iron Man sih, Pak. Oh, Iron Man ya. Baik ya. Berarti perlu rudal ya untuk naik ke atas ya. Oke, baik. Jadi Mas Azan menggunakan jadi Iron Man ya. Kalau saya dulu, mesti kalau setiap nonton film James Bond atau film agent-agent itu, saya berasa cara jalan saya gitu ya. Bawa mobil saya itu kayak berasa kayak agent saya. Jadi saya belok-belok kan, nggak ada kendala, nggak ada halangan juga saya ngepot-ngepotkan ya. Kenapa? Ya karena ya tadi itu terbawa perilaku terkait dengan hal tersebut ya. Kadang-kadang saya juga childish juga di satu sisi tertentu ya. Oke, baik, kita sambung lagi. Untuk selanjutnya adalah next Mas. Nah, saja adalah otoritas, menggunakan figur orang yang dikenal atau ahli agar dihormati. Jadi kalau dari Corbusier otoritas ya. Kelangkaan, sebuah produk yang langka atau menjadi langka akan lebih bernilai. Nah, contohnya seperti kasus yang dilakukan oleh Supreme ya. Supreme itu mampu bisa memproduksi 400 produk dan itu bisa laku semua. Tapi apa dilakukan oleh Supreme? Dia hanya memproduksi 200 produk. Jika bisa menjual 400 produk dalam satu item, kenapa saya harus memproduksi 400? Saya akan produksi 200. Semakin langka, semakin orang berburu dan semakin mengejar-ngejar produk saya. Atau semakin mengemis-ngemis untuk bisa mendapatkan produk saya. Itu konsep yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu ya. Kalau mereka berani terkait mengenai kualitas dan juga brand yang ada. Next. Nah, proses mempengaruhi perspektif persuader, apa yang pertama argumen pesan ya, kekuatan atau kualitas dari argumen pesan, message argument seringkali menimbulkan ketertarikan konsumen. Contohnya seperti Aqua ya. Aqua tagline-nya apa Aqua? Apa Aqua tagline-nya? Cintai ususmu tiap Yakult, Pak. Masa saya suruh ngapalin semua tagline-tagline-nya, lama-lama saya jadi biru periklanan saya. Coba dong, teman-teman muda-muda Aqua apa tagline-nya? Yang membuat teman-teman jauh segar. Tapi kayaknya Aqua sekarang harus hati-hati. Kenapa? Karena Aqua sekarang sedikit digoyang sama Li Mineral ya. Betul nggak sih? Betul. Iya. Li Mineral itu katanya ada manis-manisnya, terus produknya itu jauh lebih enak atau gimana, saya kurang tahu juga. Tapi saat ini itu digoyang oleh Li Mineral ya, ini harus hati-hati ya. Nah itu dia. Nah ini teman-teman menggunakan hal semacam seperti ini, akhirnya membuat dari mata air pegunungan ya, Aqua dari mata air pegunungan. Bayangan kita adalah airnya benar-benar fresh atau segar. Ya meskipun Anda beli merek biru, air is ulang biru, selama Anda dinginkan ya rasanya kurang lebih sama seperti Aqua. Cuma brandingnya atau dikatakan persuasifnya cukup lama sehingga sudah mengakar di otak orang-orang atau di alam bawah sadar orang-orang. Kalau minuman air putih ya pasti namanya Aqua meskipun mereknya bukan Aqua. Begitu ya. Oke, next. Ini kalau ini butuh penanaman cukup lama teman-teman terkait mengenai produk kayak begini nih. Teman-teman harus nafasnya begitu panjang. Next ya, proses mempengaruhi perspektif persuader. Sinyal periferial ya, musik, latar, pemandangan dan juga grafik itu mempengaruhi orang-orang. Dem, tang dem, tang tang dem, tang dem. Itu lagu-lagu topeng monyet ya, lagu-lagu apalah terserah Anda ya. Pokoknya Anda kalau lihat tayangan iklan atau tayangan TV dan sebagainya yang lagunya benar-benar catchy dan membantu mood teman-teman ya, kayak susu murni nasional. Itu meskipun ada nggak susu murni nasional di tempatnya teman-teman semuanya? Ada ya? Ada. Mempengaruhi. Di saya nggak ada, Pak. Itu mempengaruhi banget, kita ikut nyanyi juga ya. Terus lagunya apa? Tahu bulat digoreng. Ada nggak di teman-teman yang jual bakpo cian? Cian bakpo yang asli. Nggak ada ya, mungkin di kota saya sendiri ya, agak alay saya. Tapi kira-kira di tempat teman-teman nggak ada ya, jalan Cikgu ya. Tempat saya itu Cikgian luar biasa, mempengaruhi orang Surabaya untuk beli bakpaunya ya. Bakpo Cikgian ya. Ada lagi mungkin menggunakan lagu lagi? Sari Roti, Pak. Nah, Sari Roti, sarinya Sari Roti. Nah, itu juga mempengaruhi dari produk. Katanya membeli produk tersebut ya teman-teman sekalian. Yuk, kita lagi. Keterlibatan penerimaan konsumen yang terlibat dan tidak terlibat harus didekati dengan cara persuasif yang berbeda ya. Jadi mendekati orang itu bukan dengan cara yang sama, dengan cara yang berbeda. Karena lihat situasi kondisi orang tersebut seperti apa. Posisi awal penerima, argumen pendukung, argumen menolak ya. Jadi kalau orang menolak atau mendukung, tanyakan. Kalau mereka menolak, mohon maaf Pak, saya boleh tahu kira-kira apa alasannya tidak menggunakan produk kami, menjadi masukan bagi kami. Oh ya, karena begini. Nah, itu bisa menjadi salah satu apa ya alasan dan juga evaluasi bagi teman-teman semuanya untuk memperbarui kondisi dan juga keadaan yang ada. Ya, next, selanjutnya.
Ya, ini ya model terpadu dari persuasif. Yang pertama adalah teman-teman bisa melihat ya, ini merupakan konsep yang di apa bagan yang dibuat oleh suku Maya dari pedalaman ya, agak sedikit bulat ya. Kalau teman-teman lihat di sini ada exposure ya, bagaimana cara teman-teman semua bisa mengekspos semuanya terhadap pesan, argumen pesan, sinyal periferal dan juga sebagainya. Kemudian masuk ke motivasi kemampuan dan juga peluang penerimaan untuk memproses pesan, dan juga ada konsep di mana teman-teman itu kalau L tinggi maka otomatis akan masuk ke memproses argumen pasar, tapi kalau dia rendah maka pemrosesan sinyal periferal ya. Jika sedang konsepnya kemana berbeda lagi ya. Ini agak muter-muter teman-teman. Teman-teman coba lihat aja, kalau teman-teman bingung tanyakan ke saya pribadi. Saya melewati karena baterai saya tinggal 5% ini, makanya saya agak sedikit ngebut ya ini ya. Kalau teman-teman agak bingung, sampaikan saya pribadi, saya akan share nomor handphone saya ya. Nanti kita bisa sharing terkait mengenai hal ini, tapi jamnya jangan jam malam teman-teman ya, jam-jamnya jam kerja saja. Next, selanjutnya. Nah ini ya, meningkatkan motivasi, peluang, dan juga kemampuan konsumen dalam memproses informasi mengenai merek ya. Yang pertama adalah meningkatkan motivasi konsumen untuk apa? Yang pertama adalah menangkap pesan dengan memberikan daya tarik kepada kebutuhan hedonis ya. Appetitive appeals, sex appeals, dan juga appetitive appeals ya. Terus bagaimana Pak ya? Coba aja lihat produk-produk kayak Hermes, ya, LV, dan sebagainya. Itu orang beli karena apakah daya tarik kebutuhan secara hedonis. Teman-teman hanya beli status sosial dalam membeli produk tersebut ya. Menggunakan novel stimuli, gambar-gambar yang tidak biasa. Bentuk iklan yang berbeda dan berbagai tempat ya. Nah ini bisa menunjukkan konsep yang berbeda juga. Iklan yang menarik, iklan yang unik ya. Ini kebanyakan banyak iklan-iklan dari Thailand yang lucu-lucu. Kalau teman-teman ya, lihat iklan-iklan Thailand di YouTube itu lucu-lucu semua. Dan membuat orang-orang itu bukan beli karena produknya, tapi beli mereka itu karena apa? Karena melihat adanya suatu cerita atau jalan cerita yang lucu atau menarik di dalam konsep tersebut ya. Lalu yang ketiga adalah menggunakan intens atau prominent ya, tindakan musik yang keras, iklan yang penuh warna, selebriti, gambar yang berukuran besar dan sebagainya, itu juga sangat mempengaruhi. Ini ada yang belum di-mute ya. Tolong di-mute. Tolong di-mute ya. Jadi seperti itu. Jadi menggunakan intense atau prominent cue, tindakan musik yang keras, iklan yang penuh warna, selebriti, gambaran ukuran yang besar. Ini kita bisa lihat di baliho, kita bisa lihat juga di beberapa billboard-billboard yang ada. Tujuannya apa? Untuk mempengaruhi orang-orang dengan menyaksikan tampilan video maupun tampilan iklan tersebut. Yang terakhir adalah meningkatkan kompleksitas iklan, yaitu gambar yang kompleks, ya, edit and cuts. Ini orang-orang teknik yang lebih mengerti bagaimana cara membuat orang-orang tertarik dari segi gambarnya, videonya, atau bahkan pewarnaan atau pencahayaan dari tempat tersebut. Ya. Next. Next. Ya, saja dalam memproses informasi mengenai merek ya, dengan meningkatkan relevansi merek terhadap diri menggunakan pertanyaan retorik ya, menggunakan fair appeal atau menggunakan presentasi ya. Dan maksudnya bagaimana menggunakan pertanyaan retorik yang perlu dijawab. Bagaimana? Saya yakin semua orang pasti akan butuh kulit yang sehat, bukan? Nah, ini kalimatnya nggak perlu dijawab ya, karena setiap orang pasti membutuhkan kulit yang sehat. Ini kalimat-kalimat persuasif yang bisa meningkatkan keinginan atau harapan orang-orang dalam membeli suatu produk. Meningkatkan rasa ingin tahu mengenai merek ya, memulai melalui pesan dengan ketegangan atau kejutan, menggunakan humor, memberikan sedikit informasi dalam pesan, itu membuat orang menjadi kepo. Apa sebenarnya dijual dari produk ini? Coba Anda lihat ya, produknya apa namanya, Marlboro, itu persuasifnya kan mereka dengan cara menunjukkan eleganitas ya, atau LA Lights ya, untuk anak muda banget ya, millennials banget ya, itu untuk rokok-rokok anak millennials. Ini bisa ditunjukkan atau bisa diberikan dengan cara konsep seperti ini. Dengan hal semacam seperti ini, akan membuat orang-orang yang melihat itu akan jauh lebih tertarik dibandingkan jika tidak menggunakan konsep serupa. Next. Ya, ini meningkatkan peluang konsumen ya untuk menerjemahkan informasi dengan apa? Mengulang-ulang informasi mengenai merek ya. Sounding berulang kali itu akan menanamkan alam bawah sadar bahwasanya kita akan terpengaruh menggunakan produk tersebut. Pada saat kita dihadapkan pada pilihan A, B, C, D, F, G, karena setiap hari kita terdengar iklan atau brand tersebut, maka kita akan memilih produk tersebut meskipun pilihannya banyak. Ya, jadi penting fungsinya mengulang-ulang informasi mengenai merek. Nggak penting produknya, yang penting brandnya. Nggak penting produknya, yang penting brandnya. Diulang-ulang seperti itu, maka orang akan mengingat. Ya, terus mengulang tema-tema kunci, kata-kata tagline, kata kunci. Apa ya, kata kunci apa coba ya? Cintai ususmu tiap hari. Sudah pasti Yakult, kata-kata kunci. Apalagi coba, kata-kata kunci lainnya. Minum makanan bergizi. Makanan bergizi. Minum makanan bergizi.
minuman makan ini apa nama energi dan sereal, betul ya, minum makan dan bergizi. Nah itu betul ya sekali ya, tema-tema kunci ya. Mas coba ini, mas siapa ini, mas nih yang tangannya gini gini ya, sekarang gini, bukan bukan mas, ya anda apa coba mas? Pucuk ya, bukan pucok ya, pucok nama saya. Pucuk coba apa tuh pucuk itu ya, pucuk ya, itu adalah merupakan konsep dari iya teh pucuk ya, teh sosro. Apapun minumannya, minumnya teh botol sosro. Apapun makanannya, minum botol sosro. Iya. Betul. Dulu teh botol sosro, nggak gitu dulu tagline-nya. Dulu tagline-nya adalah pokoknya intinya tagline-nya teh botol sosro dulu. Pokoknya kalau makan, minumnya teh botol sosro. Tapi sekarang itu diubah, apapun kegiatannya minumnya teh botol sosro. Pokoknya dulu awalnya diubah kok, saya lupa gimana sih. Pokoknya intinya orang-orang tuh mengingat kalau makan aja baru ingat teh botol sosro. Tapi sekarang kegiatannya diubah, tekniknya diubah. Jadi apapun kegiatannya minumnya teh botol sosro, kayak begitu loh. Saya lupa apa tuh ya. Just do it ya. Nike, Yamaha selalu di depan. Nah itu dia. Teman-teman pinter ya kalau menyebutkan hal semacam ini. Daripada ngomong, mending teman-teman mengetik ya. Sebagai salah satu tim sukses dari Sayuti Melik ya. Penulis naskah proklamasi ya. Teman-teman paling seneng kalau gitu. Ngetik-ketik lebih seneng daripada ngomong. Oke. Okay? Next. Kita akan bahas. Mana nih PPT saya kok hilang? Nah ini dia ya. Nah ini yang terakhir ya teman-teman semuanya, yaitu meningkatkan kemampuan konsumen untuk mengakses struktur pengetahuan dengan menyediakan sebuah konteks ya, menggunakan verbal framing ya. Maksudnya bagaimana, jadi Anda menyediakan konteks tertentu atau suatu kemasan yang menarik ya, sehingga menggunakan verbal framing. Jadi pada saat menggunakan konteks tersebut, teman-teman akan lebih mengingatkan atau jauh lebih tertarik. Menciptakan struktur pengetahuan dengan memfasilitasi pembelajaran berdasarkan eksemplar ya, menggunakan bahasa utopia atau bagaimana ya, konkretisasi, demonstrasi dan juga analogi, teman-teman semuanya. Nah maksudnya bagaimana Pak, ini saya sudah memahami ya, ini ya maksudnya begini. Jadi teman-teman memfasilitasi pembelajaran misalkan Allahu Akbar, namanya susah banget, eksemplar ya. Jadi eksemplar ini maksudnya bagaimana, memberikan contoh konsep. Teman-teman tidak hanya membeli produknya, tapi teman-teman membelajar suatu hal terkait mengenai sejarahnya, atau bahkan terkait mengenai produk itu, ingredients-nya, atau bagaimana proses pembuatannya seperti apa. Nah, dari situ teman-teman bisa melihat bahwasannya, oh seperti ini. Contohnya seperti apa dilakukan oleh kecap bangu. Coba lihat teman-teman. Teman-teman diajarkan bagaimana pengolahan kecap bangu. Dari yang namanya Malika, kedelai hitam yang dianggap anak, hingga penjualan prosesnya itu ke pasar, sampai saat dikumpulkan di pengepul di pabrik, kemudian dari pabrik diolah sedemikian rupa, ditambahkan beberapa komposisi produk yang lainnya, maka jadilah kecap yang kental yang digunakan untuk memasak. Nah ini loh, alur semacam seperti ini akan membuat teman-teman akan semakin mengerti. Oh konsepnya seperti, cara membuatnya seperti ini. Umur berapa teman-teman baru tahu kalau kismis itu berasal dari anggur yang dikeringkan? Umur berapa teman-teman baru tahu nih? 19 tahun. Dari SMA kayaknya. Dari SMA ya. Masih bagus lah teman-teman ya. Kalau saya baru S2 baru tahu itu ya. Kalau kismis itu dari masih mending teman-teman, masih hebat dibandingkan saya. Saya baru tahu baru S2 ya. Saya baru tahu seperti itu. Nah ini contoh kecil teman-teman. Bagaimana konsep mempengaruhi dari konteks yang ada. Ini persentase baterai saya 2 menit. Ini baterai headphone saya akan meledak seperti Mission Impossible ya teman-teman. Jadi saya akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya. Dari sini adakah pertanyaan yang mau ditanyakan kepada saya terkait mengenai materi yang saya sampaikan dengan kecepatan speed sekali ini. Ayo. Bagaimana? Ada pertanyaankah kira-kira yang mau disampaikan? Ini Pak, saya terkait postingan yang ada di Instagram PR Institute, Pak. Itu kan isinya kan banyaknya apa ya? Konten-konten yang benar-benar kekinian gitu, lagi trennya apa? Abis itu PR Institute bikin juga dengan udah ngikutin apa yang ada gitu. Cuman kan menurut saya itu ada beberapa orang, mungkin dikit ya orang yang anggap itu tuh nilai moralnya kurang lah gitu Pak, dibagi itu. Apa itu nggak jadi pertimbangan Bapak, atau emang sebenarnya apa yang Bapak cari dari bentuk-bentuk postingan yang konsisten tadi gitu Pak? Oke, baik. Nah ini terkait mengenai PR Institute, nilai moral yang bagaimana nih? Nilai moral yang seperti apa yang dimaksudkan? Nah, maksudnya kan banyak yang, nggak banyak, mungkin beberapa orang ada yang beranggapan kalau jogetnya gitu kurang lah gitu Pak, kurang bermoral. Alay gitu. Alay lah ya gitu. Iya, itu maksudnya Pak. Ya, oke, baik.
ngomong alay aja susah banget ya. Oke, alay gitu ya. Oke, baik. Ini saya akan coba jelaskan secara pribadi. Nah, begini. Saya gunakan platform apa terlebih dahulu? Sekarang begini. Kalau PR Institute, kalau saya menyebutkan bahwasanya produk saya itu produk yang terkait mengenai komunikasi, dan orang-orang jualnya sama seperti komunikasi, tidak ada diferensiasinya, saya sama aja seperti yang lainnya. Nah, pada saat Anda berkomentar, is alay-alay. Ingat sekali lagi, konsep orang Indonesia, semakin dihujat, orang itu akan semakin penasaran, semakin kepo. Ya. Jadi orang itu akan semakin melihat itu menjadi suatu hal yang berbeda. Kalau saya sama seperti kayak kelas-kelas yang lainnya memberikan kayak semacam tips komunikasi, oh saya nggak perlu buka kelas karena dari situ Anda sudah bisa belajar sedikit terkait dengan hal itu. Tapi jika saya memframing terkait mengenai kegiatan kami yang seru, heboh, joget-joget, have fun, orang itu merasa bahwasanya ikut kelasnya PR tidak menjenuhkan sekali. Sama seperti yang saya lakukan kelas mengajar seperti kepada Anda, coba lihat gaya saya apakah pure seperti dosen atau seperti ke trainer larinya ke situ. Ayo coba saya tanya kepada Anda. Masih Anda mengatakan trainer banget kan, bukan seperti dosen, meskipun saya dosen loh ya, nggak seperti itu gitu. Dan orang akan menantikan kelas mengajar saya. Kenapa ya? Karena memang ada hal joke yang nyambung aja yang kena dengan materi-materi tersebut. Nah, maksudnya di sini adalah yang B maksudnya gimana dia? Yang B mungkin maksudnya tadi kan Bapak ngasih pilihan yang A yang dosen, yang B yang trainer gitu. Maksudnya dia menjawab yang B yang trainer. Aduh, waktu saya 1 menit ya, agak cepat ya ini ya. Jadi seperti itu, Mas. Jadi saat ini membuat orang menoleh produk kita itu nggak gampang. Bagaimana cara kita? Nah, saya menggunakan konsep TikTok itu karena saat ini happening-nya luar biasa, Mas, dibandingkan Instagram. Sehingga akhirnya Instagram itu membuat konsep yaitu seperti TikTok, yaitu Reels. Nah, saya tanya kepada Anda, TikTok dibuat itu karena memberikan tips atau juga-juga dulu di awal? Saya mengembalikan kepada konteks di awal. Pada saat saya melemparkan dalam bentuk tips, respon kami sangat kecil. Tapi pada saat kami lempar dalam bentuk joget-joget, ternyata responnya orang jauh lebih besar, yang nonton lebih banyak. Nah, itu yang saya gunakan sebagai pacuan kami untuk bisa menarik orang-orang untuk bisa melihat lebih dalam terkait mengenai konsep dan juga produk kami. Begitu, Mas. Ya, baik. Sangat menjawab, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Baik, terima kasih, Mas. Luar biasa. Dari yang lainnya mungkin, tahu nggak teman-teman, pada saat saya joget-joget itu kayak gitu ya, yang DM lo banyak tanya, Pak ini kelasnya bayarnya berapa? Terus, Pak ini kelasnya hari apa? Kak ini kelasnya hari apa saja? Itu admin saya ngomong. Jadi ternyata efeknya seperti itu. Dan saya teruskan dong, kalau ternyata responnya seperti itu bagus, saya teruskan kok. Selama kami tidak joget-jogetnya, nggak ini. Ada juga yang di Bali ya, di Bali itu pintar namanya Good Ponsel. Good Ponsel ini pintar sekali, dia tuh nggak jual ponsel sama sekali. Tapi meskipun namanya Good Ponsel, mereka ini tempat kayak semacam gerai. Ya, ada chargeran nggak? Ada chargeran nggak? Mati ya, gue ini mau mati nih. Tapi agak cepat, 1%. Di kursinya cepat enggak? Sebentar ya teman-teman ya. Nanggung ini ya, mumpung sudah datang nih, saya ada colokan. Nah, ini sambil dari Good Ponsel teman-teman. Jadi begini ya, Good Ponsel ini menarik sekali. Di TikTok ini ada beberapa grup cewek, yang di mana mereka ini menjual produk mbaknya, kayaknya tahu ya. Ayo mbak, 276 detik. Oke, baik. Baik, saya sambung enggak ya. Mbak Cika kayaknya ngerti ya, manggut-manggut gini Good Ponsel. Tahu enggak Good Ponsel? Tahu nggak mbak yang di TikTok sering, itu yang di Bali? Sering muncul di FYP. Sering muncul di FYP. Muncul di FYP ya, atau FYP ya. Jadi seperti itu. Nah kenapa? Ya karena itu tadi, dia tuh jual ponsel, tapi di dalam kegiatannya itu, dia tuh selalu main TikTok happening yang dimana itu menarik massa untuk akhirnya kepo dan datang ke tempat tersebut untuk melihat siapa pemainnya dan sebagainya. Dan itu berlaku loh mas. Dan pada saat saya mencoba menerapkan hal tersebut, saya melihat oh kayaknya menarik ya. Karena yang dijual di sini adalah Pucuk Risaldi. Dulu awalnya branding saya salah, jadi saya jual dulu Pucuk Risaldi. Jadi kalau pembicaranya bukan Pucuk Risaldi, orang nggak mau. Jadi kalau saya diundang seminar, saya pakai trainer yang lainnya, orang nggak mau. Maunya Pucuk, karena yang tampil berulang kali itu Pucuk, begitu. Nah, akhirnya saya mencoba branding, saya ubah, di mana PR Institute yang saya tonjolkan. Sampai saya bayar model-model, ya model-model muda, hanya untuk joget-joget aja, menggunakan seragamnya PR. Sampai seperti itu loh. Tujuannya apa ya? Tujuannya kami branding terus ya. Dengan branding semacam seperti ini, ternyata efeknya luar biasa. Orang melihat saya ini menjadi trainer yang berbeda, karena segmentasi saya ke millennials. Segmentasi saya bukan ke orang tua-tua. Kalau saya udah nembak millennials, orang tua bisa saya dapatkan. Tapi kalau saya nembak orang tua, millennials belum tentu saya dapatkan. Kenapa? Karena pembawaan kita belum bisa menyesuaikan ke anak millennials. Begitu, Mas, Mbak. Ya. Jadi teman-teman sekalian, jangan pernah takut untuk mencoba terkait mengenai beberapa strategi-strategi persuasif ya, karena kita nggak tahu formula mana yang kira-kira tepat untuk bisnis kita.
Dan saya mengatakan hal ini, belum tentu strateginya PR ini bisa berlaku baik di strategi bisnis Anda. Dan sebaliknya, strategi bisnis Anda belum tentu bisa berhasil di strateginya PR. Karena setiap konsep bisnis itu berbeda-beda cara pendekatan dan juga cara aktualisasinya ke publik. Seperti itu teman-teman semuanya. Jadi itu ya jawaban saya. Memang sengaja saya pasang seperti itu, semakin unik, semakin beda, itu membuat luar biasa. Tahu nggak sih kalau di kelas kami itu ada namanya tuh dance PR. Dance PR itu setiap 2 minggu atau 3 minggu sekali kami buat dance baru. Jadi pada saat kita mengadakan training, orang-orang tuh heboh banget juga-juga gitu. Dan setelah itu, apa yang tahu nggak terjadi? Brosur kita tuh nggak terlalu laku. Yang terlaku apa? Rekomendasi, teman-teman. Jadi orang yang mengikuti kelas kita atau mengikuti trainer kita, itu rekomendasi lagi ke tempat lain. Rekomendasi lagi ke tempat lain. Aku pakai ini, posting, di tag ke tempat kami, dan sebagainya. Dan itu ternyata luar biasa hasilnya. Dan itu saya jadikan patokan kami untuk... Jadi oh caranya seperti ini, formulanya seperti ini. Begitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa mencoba mengaplikasikan apa yang saya lakukan atau bahkan mencari-cari kira-kira mana strategi persuasif yang paling cocok untuk bisnis teman-teman semuanya. Karena belum tentu salah satunya cocok, cocok juga di tempat teman-teman semuanya. Begitu. Jelas ya? Jelas nggak ini? Atau kurang jelas lagi pertanyaan nggak? Udah habis materinya. Ada lagi pertanyaan nggak? Jelas Pak. Jelas Pak. Saya ingin ada lagi pertanyaan Pak, kalau boleh. Iya, boleh Bapak, pasti boleh ya. Ya saya mau bertanya Pak, tadi kan sempat di awal Bapak bilang kalau persuasif misalnya kayak produk kecantikan, nah model yang digunakan tuh harus mungkin bisa dibilang kayak good looking atau yang sesuai lah, tapi belakangan ini lagi viral kayak MS Glow Pak misalnya. Nah mereka menggunakan dua komika cantik ya. Ya Pak, mereka menggunakan dua komika yang mungkin banyak perspektif dari netizen itu yang kurang sesuai, yang mungkin kurang good looking atau gimana. Tapi saya melihat dari MS Glow sendiri, semakin model yang mereka gunakan dihujat, tapi mereka malah membuat kayak banner atau apa, kayak tagline, apa ya, semacam covernya, counternya dari netizen seperti itu, Pak. Nah, itu mereka menggunakan persuasif atau komunikasi pemasaran seperti apa ya, Pak? Iya. Itu dia menunjukkan bahwa yang produk ini untuk ganteng-ganteng aja, untuk orang cantik-cantik aja, semua orang bisa menggunakan produk ini. Nah ini kan saya bilang, ini kan menjadi bahan buah bibir kan banyak orang, ya kan, yang dilakukan MS Glow ini, jadi bahan buah bibir banyak orang kan, akhirnya orang akhirnya tertarik untuk mengikutin produknya atau menggunakan produknya. Kenapa? Karena ya yang dia itu nyeleneh gitu loh, nyeleneh, tahu nggak nyeleneh itu ya, apa nyeleneh itu menyimpang ya dari kodrat yang ada ya, kalau namanya klinik kecantikan atau jual produk kecantikan yang memang modelnya harus orang cantik, tapi ini dia mencoba untuk melakukan beberapa lompatan-lompatan dengan cara seperti ini, yaitu dengan cara yaitu menggunakan brand ambassador atau menggunakan model yang tidak cantik-cantik tapi komika-komika yang konyol-konyol begitu ya. Memang ada pesan yang ingin mau disampaikan, ada tujuan tertentu yang ingin mau disampaikan oleh pihak tersebut. Karena meskipun MS Glow tanpa menggunakan model pun saat ini lagi naik daun, selama pandemi ini MS Glow gila-gilaan lagi naik daun ya. Jadi meskipun siapapun brand ambassadornya nggak ngefek sebenarnya menurut saya pribadi, cuma dia ingin mencoba membuat gebrakan aja, membuat bahan buah bibir aja biar orang melihat bahwasanya oh iya gila ya, dia berani menggunakan brand ambassador yang biasa-biasa aja yang diangkat menjadi sangat luar biasa. Dan itu dilakukan juga oleh Vanessa Angel. Dari dia menuliskan di akun Instagramnya, suaminya lebih tepatnya seperti itu, dia menggunakan pembantunya, menggunakan asistennya sebagai brand ambassador-nya dan mereka dibayar semuanya. Jadi dia menggunakan gebrakan dari, dia ngomong katanya, inspirasi dari juragan 99 pemilik MS Glow, dia akhirnya memutuskan untuk membuat brand ambassador Vanessa Ware itu, yaitu dengan menggunakan model-model bukan wanita-wanita yang seksi dan cantik tapi menggunakan orang-orang, yaitu orang-orang sekelilingnya. Nah ini kan kurang lebihnya sama seperti yang saya lakukan, karena saya melihat bahwasanya produk-produk jasa yang setara dengan kami, mereka memberikan tips-tips gimana caranya. Mau tahu gimana caranya lancar berkomunikasi? Yuk ikuti tips kami. Yang pertama, jangan lupa, itu udah biasa. Udah terlalu commonwealth, udah biasa banget. Jadi gimana caranya untuk menarik orang-orang agar dibuat bahan omongan? Ini apaan sih kok kayak begini? Nah, dengan orang-orang berkata demikian, atau bahkan setidaknya minimal orang melakukan hal tersebut, itu akan menjadi apa ya, menjadi trendsetter, atau dikatakan menjadi pusat perhatian ya, yang ada. Asalkan
materi atau konsep penjualan kita jelas atau benar loh teman-teman ya. Bukan berarti kalau kita itu melakukan kegiatan-kegiatan semacam kayak melakukan goyang-goyang TikTok atau sebagainya, lantas yang kita jual nggak kualitasnya. Jangan sampai seperti itu ya. Kita boleh mencoba dengan cara yang berbeda, tapi tetap kualitas is number one. Kayak begitu teman-teman semuanya. Terus apa lagi coba yang lainnya? Coba jangan diam-diam aja. Coba kita sharing nih, kira-kira apa lagi yang bisa menjadi salah satu acuan-acuan lainnya yang bisa digunakan sebagai persuasif. Kalau MS Glow sih nggak butuh energi yang cukup keras ya untuk bisa mempengaruhi orang, karena saat ini lagi naik daun ya, apalagi owner-ownernya itu setiap hari itu selalu hedon, selalu tampil di TikTok untuk pamer-pamer jual Hermes, beli Hermes, hanya beli apa piringnya Hermes aja, terus beli tatakan dari Hermes, kunci rambut dari Louis Vuitton dan sebagainya, nggak penting-penting ya. Dan itu pamer ke pamer hedonisme semacam seperti ternyata itu membuat mereka menjadi naik daun gitu loh. Menjadi produknya itu semakin dikenal, semakin orang itu kepo dengan bisnis dari usaha masing-masing pendiri dari MS Glow. Jadi yang saya lihat, karena saya mengamati konsep mereka jualan produknya seperti apa. Karena konsepnya sekarang ini, orang-orang itu lebih senang pamer kemewahan ya, untuk bisa mendapatkan perhatian dari publik. Karena orang publik ini sekarang kan udah busung lapar nih, udah kacau gara-gara PPKM dan sebagainya. Senang lihat yang tajir-tajir, senang lihat pamer-pameran semacam seperti itu. Nah itu dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menjual pamor mereka. Begitu rekan-rekan. Ada yang lain yang sharing atau pertanyaan? Mau nanya Pak. Ayo Rek, mau ketemu sama Salwa. Silakan. Ya, kan tadi kan sempat Pak Pucuk kan sempat mention tentang Scarlett Whitening ya. Kan saya ngikutin juga dari awal tuh. Kan dia ya, bahkan influencer yang baru 1000 atau 3000 followers di TikTok tuh udah di endorse gitu kan. Nah, tapi kan jadinya banyak yang jadi banyak yang mikir kalau misalnya review-review dari selebgram-selebgram itu jadi pada enggak percaya gitu Pak. Jadi kayak ah cuma gimmick gitu. Nah, kayak gitu tuh pengaruh nggak sih Pak? Karena kan dia kebanyakan tuh endorse orang-orang yang emang yang tadi udah kulit putih, udah mulus. Jadi kayak beberapa orang, ya saya juga termasuknya, jadi kayak kurang percaya. Ah, sekarang cuma kayak gimmick gitu. Kayak gitu gimana Pak? Ini kembali ke perspektif awal ya Mbak, ini kembali ke personal masing-masing. Hal-hal semacam seperti ini, pemikiran-pemikiran seperti ini pasti ada saja. Kayak, oh saya makin nggak percaya tuh karena semua orang kok di-branding dan sebagainya. Tapi kalau saya melihat ini menjadi hal yang berbeda. Jadi begini, kalau saya lihat lah ya, kalau Scarlett itu dia tuh menembak kelas berbeda. Dia tuh menembak kelas segmentasi anak-anak muda, anak kuliahan yang uangnya cekak, uangnya terbatas dan sebagainya. Bukan kelas premium Mbak. Jadi dia tuh mencoba mendekati lebih baik gini dia. Lebih baik saya itu bayar banyak orang, tapi produk saya itu dipromosikan di berbagai tempat, daripada saya bayar satu orang mahal, tapi cuma di satu tempat. Nah, dia menggunakan konsep seperti itu. Jadi dia tuh pukul rata ke semua orang. Jadi, meskipun dia benar kata mbaknya, followernya masih sedikit, dia udah pakai Scarlett, dia udah promosi Scarlett. Entah itu saya nggak tahu ya, mereka dibayar atau hanya barter produk, saya juga nggak tahu seperti apa. Tapi cara yang dilakukan dia tuh sama seperti kasusnya ini. Apa namanya, Bitterbox. Bittersweet. Nah itu coba sama juga melakukan hal serupa, dan apa yang terjadi saat ini luar biasa dan lagi heboh sekali, happening. Nah ini saya lihat begini Mbak, konsep persuasif itu nggak bisa saklek ya, jadi nggak bisa paten ini akan berlaku untuk beberapa tahun ke depan, konsep seperti ini nggak, dia bersifat dinamis. Jadi kita akan lihat saat ini trennya seperti apa, ternyata ini berhasil, kita bisa mencobanya ya. Kalau yang dilakukan oleh Natsla Bittersweet by Natsla ini berhasil, mungkin dilakukan juga oleh pihak dari Scarlett, karena dia merasa bahwasanya ternyata produk itu jika dipromosikan oleh banyak orang, efeknya jauh luar biasa, rasa kepo orang jauh lebih, wih gila ya, sampai semua orang itu kayak menggunakan produk semacam seperti itu ya. Jadi dia itu menanamkan di alam bawah sadar bahwasanya semua orang itu tanpa diminta, nggak diminta, semua kalau memilih produk handbody itu pasti miliknya Scarlett gitu ya. Tapi kalau mbaknya mencoba mempremiumkan produk tersebut, jadi orang berpikiran bahwasanya dari segi harga, wah pasti ini kayaknya mahal deh. Terus yang kedua, kayaknya orang premium aja deh dan sebagainya, karena mereka beranggapan bahwasanya produk tersebut susah dijangkau karena hanya pihak-pihak tertentu saja yang mempromosikan produk tersebut. Tapi kalau jika semua orang mempromosikan produk tersebut, orang itu merasa bahwasanya siapa yang menguasai media, maka dia akan menang. Semakin sering dia disonding berulang kali oleh pihak yang lain dan sebagainya dibandingkan produk yang lebih murah atau mahal sekalipun, tapi jarang disonding, itu membuat dia akan menang pasaran. Siapa yang sering tampil di media, maka dia akan menang, Mbak. Itu aturan mainnya. Nah, itu ya. Makanya orang kan kejar-kejaran FYP, biar sering tampil di media secara langsung. Begitu, Mbak. Oke, cukup? Ya, cukup. Oke, baik. Ada yang lain? Terakhir, the last. Ayo. Ini perjalanan saya mau sampai ke Jakarta loh ya, ini dari Surabaya ke Jakarta loh ini ya. Oke Pak, dalam pendekatan persuasif apakah bisa be measured dalam, apa yang mau hilang Rek? Ayo coba hilang tulisannya ya, bagaimana caranya nih? Mana agak sedikit gaptek saya. Oke, sebentar, saya bacanya.
Ya, oh ya ada chat. Maaf, saya lihat dulu chat ya. Ah, ini dia, saya baca dulu ya. Ini ya, ini siapa yang ngomong ini ya? Oke. Okay. Ya, Pak, dalam pendekatan persuasif, apakah bisa be measured dalam segmentasinya? Tergantung, depend on ya. Jadi kita harus lihat terlebih dahulu, kira-kira produk tersebut ini make sense nggak kalau kita masukkan dalam konsep-konsep strategi persuasif? Kita sesuaikan ya, mana yang paling cocok atau paling pas dalam lokasi kita, tempat kita, segmentasi kita. Kita nggak bisa pukul rata satu produk dengan produk yang lainnya, atau kita jual jasa satu dengan jasa yang lainnya. Berbeda-beda, kita lihat situasi dan juga kondisinya berbeda-beda teman-teman. Jadi kita harus sesuaikan kondisinya seperti apa. Makanya saya ajarkan kepada Anda, beranilah untuk mencoba. Karena kalau teman-teman nggak mencoba, teman-teman nggak tahu kira-kira formula yang tepat untuk bisa mempengaruhi orang dengan cara seperti apa, kita nggak pernah tahu. Ini contoh kecil ya, saya ceritakan kepada Anda, ini pengalaman saya pribadi. Dulu kami itu udah membayar berapa orang ya, marketing ya, terus habis itu kemudian brosur udah berapa banyak di setiap minggunya kami itu nyetak dan sebagainya untuk bisa mempengaruhi orang-orang untuk masuk di kelas kami. Ya, saya stop dulu di kelas kami. Teman-teman tahu nggak apa yang terjadi? Kira-kira menurut teman-teman apakah itu berhasil? Ini saya bertanya loh, Rek, ya ampun. Apakah berhasil menurut teman-teman? Tidak, Pak. Belum, Pak. Tidak berhasil. Satu merasa kayak buang-buang uang, nggak berhasil. Pagi, siang, malam, perumahan mana yang nggak kami sebarin brosur. Semua kami sebarin brosur, nggak berhasil sama sekali. Hingga suatu ketika kami mencoba teknik APC, promo APC, dan sebagainya, nggak ada yang berhasil. Hingga suatu ketika kami itu coba lewat di tempatnya Kumon. Tahu Kumon? Anda tahu Kumon? Kak Uku, Momomon. Tahu, Pak. Kelas masak atau kelas berhitung? Berhitung, Pak. Nah, di Kumon dituliskan bahwasanya ikuti kelas Kumon gratis, maka nanti Anda akan merasakannya dan sebagainya, bla bla. Kami coba, kami iseng. Kami mengadakan kelas gratis dan sebagainya. Terus orang-orang tahu cara ngajar saya, tim saya, gimana cara di kelas kami, hebohnya kelas kami, serunya kelas kami, dan tantangan ikut kelas kami seperti apa di satu kali meeting itu. Dan apa yang terjadi? Boom! Dan yang daftar banyak banget. It works, itu berhasil. Ya, saya menemukan formula itu. Tiba-tiba 2 tahun itu berjalan, ya saya jadi kayak Fir'aun begitu ya. Tiba-tiba berubah. Pandemi teman-teman semuanya. What's going on? Matilah formula yang tadi itu. Gak berhasil formula. Apa yang saya lakukan? Saya terus mencari. Saya terus mencari hingga sampai saat ini formulasi yang tepat seperti apa. Akhirnya saya berlari ke acara seminar dan workshop. Dan ternyata saya kerjasama dengan pihak-pihak sponsorship yang besar dan sebagainya. Mereka suka dengan cara pembawaan saya. Dan ternyata bisa menghidupkan suasana. Mereka perpanjang acaranya. Dan apa yang terjadi? Ternyata itu kesempatan bagi saya untuk menjual nama brand kami ke semua level-level. Dan apa yang terjadi? Kami jadi vendor dari Bank BNI Nasional. Dan apa yang terjadi? Orang-orang kayak orang Flores, orang Papua itu ngambil kelasnya ke kami. Orang Manado ambil kelasnya ke kami semua secara online. Nah, teman-teman, saya katakan kita perlu mencoba, teman-teman. Jadi, teman-teman semuanya apa yang saya terangkan tadi di depan tadi ya, di awal tadi, itu bukan tiba-tiba serta-merta teman-teman bisa berhasil ya. Wah, ini berhasil banget. No. Teman-teman belum tentu coba. Mana rezeki teman-teman yang paling bagus dalam menerapkan konsep-konsep yang tadi saya berikan kepada teman-teman semuanya? Dicoba. Berani mencoba. Masih muda kan? Belum punya keluarga kan? Belum punya anak kan? Nah, ini kesempatan teman-teman semuanya untuk berani mengambil resiko. Coba aja dulu ya. Karena teman-teman waktunya untuk tertantang untuk mencoba menghabiskan jatah gagalnya. Jadi habiskan jatah gagalnya. Kira-kira strategi promosi apa yang paling mahir, yang paling mutakhir, baru teman-teman tentukan, oh ini yang paling terbaik, the best one dibandingkan yang lainnya. Dan teman-teman bisa mencoba untuk bukan membumingkan, tapi mencoba untuk memfokuskan terkait mengenai strategi marketing semacam seperti ini, strategi persuasif semacam seperti ini. Begitu teman-teman. Jelas ya? Jelas, Pak. Jangan sampai Anda nggak jelas ya, sampai saya keluar otot-ototnya kayak begini Anda bilang nggak jelas ya. Oke, pasti sudah jelas semuanya ya. Baik yang menampilkan video, nggak menampilkan video atau apapun, saya harapkan semuanya jelas. Karena ini materi yang sangat luar biasa. Saya pikir untuk persuasif ini sampai sekarang pun pengajar Anda, saya pribadi, itu masih terus belajar bagaimana cara mempersuasif orang lain ya. Strateginya masih pelajari terus bagaimana cara strategi tersebut. Kenapa? Karena pada saat kita sudah menemukan satu celah, maka ini ada kesempatan celah lanjutan untuk bisa mengangkat pamor kita di segmentasi yang lainnya. Begitu teman-teman semuanya. Saya harapkan ini bisa berkenan kepada teman-teman
teman-teman. Dan teman-teman, karena mengingat jadwal saya begitu padat ya, meskipun saya bukan artis, tapi jadwal saya begitu padat ya, dari mulai saya memberi makan ayam ya, memberi makan burung-burung saya, dan juga sebagainya, dan sampai mengajar seperti ini, jadi saya memutuskan untuk satu minggu kita dua kali pertemuan teman-teman ya, biar teman-teman nggak terlalu jauh-jauh jaraknya, dan juga saya juga lebih enak untuk mengatur waktunya, biar nanti teman-teman nggak diganti-ganti oleh pengajar lainnya. Karena saya nggak enak dari pihak UGM, karena dari pihak UGM itu yang kenal sama saya itu berharap saya mengajar, begitu ya. Jadi itu yang saya informasikan kepada teman-teman semuanya. Nanti untuk masalah waktu akan disampaikan oleh ketua kelas Anda sekaligus pembina pramuka. Mas Ahmad akan mencoba untuk mensondingnya nanti sesuai dengan informasi yang saya berikan. Dan ini saya harapkan teman-teman aktif ya, karena teman-teman jika ikuti kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, ternyata di kelas keempat, kelima, dan seterusnya tidak mengikuti, akan menjadi percuma. Ngapain ikut kelasnya dari awal jika tidak dituntaskan ya. Jadi tuntaskan apa yang sudah dimulai oleh teman-teman semuanya. Itu yang saya harapkan, karena ya apa ya, karena saya pun ikut mengajar Anda ini semua juga, saya tidak dibayar loh teman-teman, saya ini free, karena saya senang saja mengajar, it's my passion ya, karena memang ini kerjasama kami dengan pihak UGM, jadi kalau teman-teman merasa, Pak Puja dibayar, no, it's free, totally free, jadi saya, karena sebagai CSR kami aja untuk memberikan, memberikan kelas kepada teman-teman, kalau teman-teman tak kasih tahu harganya PR, nah teman-teman nggak mau ikut kelas kami ya, karena lihat kok harganya mahal, kalau memang harga yang murah, ikut di kelas yang BLC kami, jadi kita punya dua manajemen. Jadi kita ikut dua manajemen ya, yang manajemen kami yang pertama itu yang premium ini di PR, kalau untuk yang harga yang lebih murah di BLC. BLC itu yang harga lebih murah, pengajar bukan saya, pengajar mungkin tim yang lainnya. Begitu yang saya informasikan teman-teman, nanti akan saya informasikan kepada teman-teman untuk jadwal waktu yang lainnya, tolong dimanfaatkan dengan cukup baik ya, meskipun saya perjalanan, saya masih semangat untuk mengajar teman-teman semuanya, saya harapkan teman-teman juga seperti itu, jangan sama seperti kelas sebelumnya, yang dimana itu tiba-tiba menghilang dari puluhan orang, tiba-tiba berubah menjadi satuan ya, menjadi 7 atau menjadi 8 orang, yaitu yang bertahan anggota Power Rangers ya. Jadi saya harapkan teman-teman semuanya tetap stay, tetap belajar bagaimana cara mempengaruhi orang lain, karena kelas semacam seperti ini teman-teman bisa cek di luar sana harganya berapa, dan teman-teman ini dapatnya gratis atau free. Ini kesempatan yang jangan dilewatkan begitu. Ya, itu yang saya informasikan teman-teman. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada saya untuk berbicara dan presentasi terkait mengenai persuasif. Dan saya harapkan nanti ke depannya teman-teman semuanya bisa mengerti dan juga bisa paham ya mengenai materi yang saya sampaikan, dan tolong dengan sangat mengikuti kelas saya, dan untuk materi selanjutnya akan saya informasikan lagi di manager kelas, tolong dipantau untuk grupnya. Saya akhiri, terima kasih banyak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pak. Keluar ya, karena saya masih belajar bagaimana cara keluarnya. Oh ini atas, oke.